Udah mau buka puasa aja nih, nyari takjil yuk. Ayo. Tapi bingung mau pesan apa ya, semuanya enak lagi. Udah santai aja, nih gue udah beli gorengan, lontong, es buah, dan jangan lupa nasi padangnya. Hahaha, udah ready aja makanannya. Kalau gitu, yuk sambil dengerin takjil hari ini. Udah merasa Korea banget, tapi masih ketinggalan berita Omni dan Opa? Dengerin Kamzagia Korea. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa bersama aku, Iko Anata. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mbak Ernestine Octaviana, Master Psikolog, Psikolog Dear Astrid. Halo Mbak. Halo. Akhirnya kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah ini kan kita udah mau puasa terakhir gitu ya, minggu-minggu terakhir gitu. Dan itu pasti akan ada tradisi kayak minal aizin wal faizin gitu. Nah ini pas banget kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang memaafkan gitu ya. Mungkin kelihatannya mudah gitu ya, tapi mungkin agak sulit dilakukan di dalam hatinya gitu. Apalagi kalau misalkan kita tuh mau memaafkan orang yang mungkin terlanjur kita benci gitu ya. Atau mungkin bukan yang gak benci juga, mungkin orang yang gak terlalu kita suka gitu. Tapi menurut Mbak Ernestine gitu ya, kan di bulan puasa ini kita memang harus mensucikan diri gitu ya, dari hati, pikiran gitu. Salah satunya adalah memaafkan. Selain menurut Mbak Ernestine sendiri, apakah kita memang harus memaafkan seseorang? Karena memaafkan diri sendiri aja sulit gitu. Kalau dari Mbak Ernestine sendiri gimana? Okay. Jadi memaafkan itu pilihan ya, dan harusnya diambil dengan free will. Jadi ketika kita memutuskan untuk memaafkan seseorang, itu bukan masalah harus atau nggak harus, tapi kita sendiri sudah siap atau belum sih untuk bisa melepaskan rasa sakit yang muncul karena belum memaafkan seseorang itu. Kita bisa merasa punya rasa sakit sampai merasa tersakiti dan butuh untuk memaafkan seseorang, itu kan pasti ada kejadian yang sebelumnya itu sangat traumatis gitu ya, dan kita butuh untuk melepaskan rasa sakitnya itu. Nah, ketika kita memaafkan, berarti kita harus sudah siap untuk, yaitu tadi, melepaskan rasa sakitnya, nggak akan lagi ada keinginan untuk balas dendam ke orangnya, nggak mengharapkan yang jelek-jelek ke orangnya. Tapi di sisi lain, dengan kita berani untuk memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain, kita juga berarti sudah berani untuk heal atau lebih atau pulih dari situasi yang bikin kita terluka sampai butuh memaafkan si pelakunya. Nah itu kan mungkin tadi Mbak Ernestine juga sempat bilang mungkin terlalu fatal gitu yang bikin trauma gitu sampai kita tuh sulit banget. Tapi apakah maksudnya menurut dari Mbak Ernestine sendiri, selain kita harus heal sama diri kita sendiri, apakah ada alasan lain gitu kenapa kita harus memaafkan? Mungkin biar kita tuh nggak terlalu banyak dendam gitu ya sama orang atau gimana? Betul, ini kayaknya ada hubungannya sama ketenangan batin yang sempat kita bahas beberapa waktu lalu ya. Ketika kita bisa memaafkan seseorang, itu juga akan membawa ketenangan batin ke kita sendiri. Jadi ketika kita bisa lepasin tuh rasa sakit-sakitnya, rasa sakit ke diri sendiri, rasa sakit terhadap si orang yang kita nggak suka itu, kita juga akan bisa dapatin ketenangan batin. Jadi banyak manfaat positifnya ketenangan batin, kita juga rasa kecemasan ketika kita ketemu si orang yang kita nggak sukai, karena kita masih punya dendam ke dia, kan kita kalau nggak suka sama orang, bahkan dengar nafasnya pun kita nggak nyaman, kayak gitu kan. Nah, jadi ketika kita udah bisa melepaskan rasa nggak suka itu dan memaafkan, ya kita akan bisa nyaman ketika berinteraksi dengan si orang itu lagi. Mungkin kita masih ingat, karena kan ada yang bilang forgive but do not forget gitu ya, mungkin kita masih ingat apa yang terjadi, tapi ketika apa yang diingat itu udah nggak mengganggu lagi dan bisa kayak, oh ternyata iya udah kejadian dan aku udah merasa damai meskipun itu udah pernah aku alami gitu, berarti ya kita udah benar-benar bisa naik level ke situasi yang lebih membawa ketenangan batin itu. Okay. Mungkin ada dua sisi, pemaaf dan si pemaaf, maksudnya yang memaafkan dan yang minta maaf gitu ya. Kalau misalkan ada kasusnya, aduh gue gengsi nih gitu kan, kayaknya itu banyak gitu, ada aduh mau minta maaf atau enggak, kayak ngerasa aduh tapi gimana ya gitu, nanti gue dibilang gini-gini lagi. Nah ini gimana nih Mbak, ada caranya gak untuk ngilangin gengsi-gengsi ini nih, agak sulit ya, Jadi sebenarnya kan kalau urusan kita yang minta maaf ya, bukan kita yang memaafkan ya. Kalau urusan kita yang minta maaf itu sebenarnya kan bukan untuk kebaikan
pribadi aja, tapi juga untuk menjalin lagi silaturahmi sama si orang yang mungkin merasa disakiti sama kita. Jadi ketika kita apa sih buat kesalahan ke orang lain, mungkin itu intensional, nggak intensional gitu ya, kita nggak sengaja, tapi orang itu mungkin tersinggung dengan ucapan kita dan kita di situ butuh minta maaf untuk menunjukkan kerendahan hati dan ketulusan kita bahwa memang kita tuh udah berbuat salah dari sisinya dia gitu, dan kita bertanggung jawab atas apa yang terjadi ke dia. Jadi memang itu butuh keberanian ya, dan butuh kedewasaan diri untuk menyadari bahwa kita itu melakukan salah atau kita membuat orang lain merasa terluka. Oke, nah tadi gengsinya mungkin sudah hilang gitu ya, atau sudah meminta maaf. Tapi ternyata teman kita ini tidak mau memaafkan gitu, kayak, wah ini kan kita bikin jadi overthinking gitu ya. Kok gue apa salah banget gitu ya. Jadi tiba-tiba jadi apa menjalar ke diri sendiri gitu, nyalahin diri sendiri gitu. Nah, menurut Mbak Erasin gimana nih kalau misalkan kita tidak dimaafkan, terus juga cara mengelola pikiran kita untuk, aduh enggak deh, kayaknya mungkin kita, mungkin dari dia ini kali ya, maksudnya masih belum merasa nyaman sama diri kita gitu, itu gimana? Kalau itu udah termasuk kita menyakiti orang lain, kan kita butuh waktu, atau kita yang sakit gitu ya, kita kan butuh waktu untuk heal gitu. Jadi berikan waktu ke si orang yang sudah kita sakiti dan sudah kita mintai maaf. Kalau memang dia belum menerima, ya berarti dia sedang berproses. Toh di sini istilahnya tanggung jawab kita untuk meminta maaf itu sudah terselesaikan kan. Selesai. Jadi dari sisi kita itu udah selesai, tapi untuk minta maaf itu sendiri sebenarnya kan tujuannya itu adalah demi ketenangan batin kita nih. Kalau ternyata kita belum dapat ketenangan batin, berarti kan perlu dievaluasi lagi. Kenapa kok malah nggak tenang setelah minta maaf? Misalnya karena di-reject permintaan maafnya kayak gitu. Nah, yang perlu diingat bahwa niat kita kan sudah terpenuhi nih. Berarti tunjukkan kalau kita memang sudah punya niat yang tulus. Jadi permintaan maaf pun tuh sebenarnya ada formulanya. Jadi bukan cuma sorry ya bro kayak gitu loh. Tapi kita perlu tunjukin kalau kita beneran ada apa namanya ada niat. Kita ada niat untuk benar-benar memperbaiki relasi kita dengan dia. Jadi yang pernah saya tahu dari seorang pakar namanya Jahan Kalantar itu, dia bilang kalau minta maaf itu pakai kata-kata why, because, sama and. Jadi kita minta maaf ya, oh sorry ya karena aku kemarin nggak bisa nih datang ke acara apa bersama yang padahal udah kamu siapin dari bertahun-tahun yang lalu misalnya gitu. Jadi nanti nantinya kalau misalnya ada acara bukber lagi aku bakalan datang. Jadi kita jelasin alasannya kenapa, misalnya aku nggak bisa datang soalnya tiba-tiba kucingku sakit kayak gitu, tunjukin buktinya ini aku bawa kucingku ke UGD kayak gitu, padahal kamu udah siapin ini dari waktu yang lama gitu. Jadi kita apresiasi dia juga, kita tunjukkan kalau kita tahu dia bikin sesuatu atau melakukan sesuatu kayak gitu kan. Terus kita akhirnya bikin janji juga ke dia gitu, nanti nanti lain kali kalau ada kegiatan lagi aku bakal datang. Jadi why, because, sama n-nya tuh harus jelas. Iya. Benar juga sih kalau misalnya ada teman kita yang meminta, apa saya minta maaf ke kita, kalau ada, oh iya, benar-benar dia benar, tidak bohong gitu ya, berarti dia memang tulus gitu. Nah, apa namanya, mungkin ada dampak lainnya gitu nggak Mbak? Kan tadi mungkin dari manfaat baiknya adalah biar kita tuh bisa jadi, apa namanya, tenang gitu batin kita. Tapi ada dampak lainnya nggak kalau misalkan kita jadi memendam emosi terus dan nggak memaafkan seseorang tersebut gitu Mbak? Jadi ketika seseorang belum memaafkan, itu kan berarti dia belum apa ya coming in terms atau belum bisa menerima kenyataan atau realita. Jadi orang ketika merasa dia tersakiti, itu kan sudah ada kejadian yang menyakiti dia. Itu udah nggak bisa diubahkan. Kejadiannya udah terjadi, udah terlewati. Tapi dia masih membawa kejadian itu tiap hari sama dia. Jadi istilahnya tuh kayak dia tuh bawa ransel. Ransel itu isinya kejadian-kejadian yang bikin dia tersakiti, tapi dia nggak mau ngelepasin itu, dan itu kan bikin capek ya, secara emosional itu akan bikin dia cemas karena dia keinget-inget kejadian-kejadian itu terus, dia akan selalu merasa dihantui sama orang-orang yang bikin dia dendam gitu kan. Jadi ketika belum bisa memaafkan, ya akan banyak dampak psikologisnya ke dia yang negatif, stres, kecemasan, kelelahan emosional gitu. Jadi itulah pentingnya untuk bertanya ke diri sendiri, aku mau sampai kapan sih ngerasain dampak negatif karena aku terus-terusan merasa disakiti gitu. Jadi memang sebenarnya memaafkan dan apa menerima pemaafan dari orang lain itu juga adalah hal yang sifatnya personal dan lebih banyak manfaatnya ke diri sendiri daripada kita orang lain. Jadi kalau kita minta maaf kan kita bertanggung jawab kan. Itu kan atas diri kita sendiri. Kalau orang lainnya belum mau menerima tanggung jawab kita, ya udah toh kita sudah melakukan yang terbaik dan menunjukkan kalau kita memang
ada niatan baik juga ke dia itu. Iya benar-benar benar. Nah, terakhir nih Mbak, ada nggak nih pesan mungkin buat teman-teman gitu ya, yang lagi merayakan, lagi melaksanakan puasa, bentar lagi juga mau Lebaran gitu ya, agar bisa apa namanya memaafkan dengan setulus hati gitu. Selain tadi ada why-nya gitu ya, ada alasannya kenapa gitu. Jadi teman-teman yang lagi persiapan untuk halal bihalal dan ketemu orang untuk saling memaafkan nanti, diingat-ingat apa sih memangnya yang bikin seorang itu sampai menjauh dari kita. Karena ketika kita akan minta maaf ke orang lain, itu berarti kita memang sudah punya niat baik untuk menjalin relasi lagi dengan si orang itu. Ketika akan minta maaf, pastikan kalau permintaan maaf kita tuh tulus, kita benar-benar niat ke dia. Jadi instead of kita itu ngarang cerita yang indah, mending kita ngomong terbata-bata nggak apa-apa, tapi kita benar-benar kelihatan kalau kita tuh tulus dengan pernyataan maaf kita. Dan kalaupun ternyata si orang yang sudah kita mintai maaf itu belum bisa menerima permintaan maaf kita, nggak apa-apa, kan ada prosesnya orang bisa melepaskan luka batinnya dia juga. Jadi ketika kita sudah memenuhi tanggung jawab kita untuk minta maaf, berarti teman-teman sendiri sudah one step up untuk menjadi sosok yang lebih baik gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Ernestin. Kita udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang memaafkan tuh ya Sobat Medio. Berarti memang secara yang tulus harus ada alasannya, harus ada buktinya gitu. Kenapa harus dimaafkan gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu gitu ya mau konsultasi online atau offline, boleh loh sama Mbak Ernestin di websitenya Dear Astrid di dearastrid.com. Jadi siap-siap nih buat buka puasanya dan sampai jumpa di episode Anyaman Jiwa selanjutnya. Dadah, terima kasih sampai Mbak jumpa. Ernestin.